Kalau kita bertobat, harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Harus husnuzon bahwa tobat kita itu diterima. Ini yang dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Tetapi kita pun orang yang bertobatnya harus menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam bertobat. Bagaimana ciri orang yang sungguh-sungguh dalam bertobat? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Jadi, inti dari tobat itu bukan sholat tobat. Sholat tobat menjadi percuma kalau kita ulangi lagi. Dikuatkan lagi di dalam surat Al-Furqan ayat 69-71 bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau tobatnya sungguh-sungguh alias tidak diulangi lagi sampai kita mati.